Dia punya strong attack, sangat-sangat disayangkan. Dia punya tekstur suara dia tu sangat-sangat dynamic, dia full of dynamic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel saya, Extravaganza. Bagi yang bermaksud ke channel saya, jangan lupa simak description di bawah video ini. Ada link-link analisis vokal yang saya buat sebelum ini. Kalau suka dengan konten-konten di channel Extravaganza, jangan lupa subscribe channel ini. Okay, so saya akan meneruskan analisis vokal untuk final All-Star Gegar Vaganza GV10, musim yang musim ke-10 lah ya, yang final. Okey. Untuk kali kedua ni saya akan membuatkan analisis vokal untuk Liza Hani. Liza Hani menyanyikan lagu My Heart Will Go On. Sedih lagu ni eh. Okey. Kita tahu bahawa malam tadi Liza Hani mendapat tempat yang keempat dengan markah 72.39%. Nikki di tempat ketiga 73.18%. Nakiu 72.18%. Bezanya rapat sangat ya. Okay, so saya tak nak cakap lama-lama. Saya teruskan analisis vokal ini. Bismillahirrahmanirrahim. Menyentuh hati ya. Lagu ni susah tau. Actually susah. Sebab dia kena tally dengan tempo ni. Every night lagi tambah-tambah lagu ni dibuat secara live. Kalau kita tengok every night in, dia kena seiring dengan tu. Tapi saya rasa Liza Hani berjaya di situ. Berjaya. Cuma di part that is how I know you go on, dekat I know you go on tu, dia macam perkataan you tu macam hilang dari situ ya. Macam hilang. Kita dengar di depan tu. Itu susah sebenarnya nak masuk tu. Tapi Liza Hani berjaya di situ. Bagi saya dia sangat berjaya. Yeah. Mungkin ada setengah juri dia tak kisah dengan perkataan you tu hilang. Mungkin ada setengah juri dia akan particular perkataan tu, I know you go on, I know go on. So, dia jadi macam satu error lah ya, situ. Macam satu error. Ada setengah juri mungkin okay dengan benda tu. Ada setengah juri mungkin dia tidak okay dengan benda tu ya. Distance and spaces between us, between us, to show you, go on. Far, far across the distance and spaces between us, between us. Kat situ
macam dia punya note tu sikit longgar. Tapi bagi saya, Liza Hanim untuk lagu My Heart Will Go On ni, actually memang lagu ni dia tak perlukan dia tak perlu kreativiti yang nak kena melompat-lompat, tak tak ada, jatuh daripada langit tu tak ada. Inilah kreativiti yang ada. Dia show the visual, dia show the feeling. Itu kekuatan lagu My Heart Will Go On ni pada rasa penghayatan feel aku tu. Dan visual yang belakang tu, bagi saya itu dah cukup perfect, ya, perfect. Yang saya tengok daripada Liza Hanim ini adalah tekstur suara dia, dia punya tekstur suara dia tu. Kita dapat rasa full of dynamic tu, kita dapat rasa dia punya kelembutan dia, kita dapat rasa dia punya ketegasan dia. Di dalam tegas di situ ada rasa lembutnya, di dalam lembut di situ ada kekuatannya. Ini yang kita dapat daripada suara Liza Hanim, ya. Yeah? Dia bukan setakat strong attack di high note. Bagi saya kalau dikatakan bahawa Liza Hanim ni hanya fokus pada high note, tidak. Sebenarnya dapat rasa dia punya chiaroscuro itu, suara dia yang bright dan suara dia yang deep, yang lembut dan juga yang keras tu, dapat rasa. Dynamic tu sangat full, tinggi dan rendahnya nada dia tu, tebal dan nipisnya suara dia tu sangat-sangat terasa. Ya, yeah? Sangat-sangat terasa, ya. Yeah? Can near far wherever you. Kalau silinder wherever you are, wherever, yeah, they just release, just keep the throat voice itu, dia punya apa nama ni, suara tekak itu, dia punya throat voice, wherever you are, wherever you are, yeah. Itu dia, mungkin dia akan kedengaran lebih nada gantung dia tu akan kedengaran lebih smooth di wherever you are tu, ya. Yeah? We'll go on and on. Terasa. Dia punya strong attack dia kat situ. Strong attack dia punya sforzando. My heart will go on and on.
Pada pandangan saya, untuk feel lagu My Heart Will Go On yang dinyanyikan oleh Liza Hanim ini sangat-sangat berhasil, sangat-sangat menyentuh. Mungkin masalah error-error itu tadi tu, yang error-error yang kecil-kecil itu. Saya rasa itu yang mengacau sedikit telinga juri ya. Bagi saya, saya sedikit simpati lah dengan Liza Hanim ya. Saya sedikit simpati sebab apa? Sangat-sangat disayangkan dia punya tekstur suara dia tu sangat-sangat dynamic, dia full of dynamic. Ya. Yeah. Mungkin pada telinga especially Tok Nas, saya tahu ya, yeah, especially Datuk Safi Nas ni. Tambah-tambah lagu ni pula lagu bahasa Inggeris ya. Mungkin disebabkan benda-benda kecil-kecil tadi itu yang menjadi mengurangkan markahnya Liza Hanim. Tapi bagi saya, malam tadi memang kita susah nak ramalkan siapa yang menang tu. Malam tadi memang susah nak ramal siapa yang menang. Tapi dalam pikiran saya, Liza Hanim mungkin berada di top 3 ya. Mungkin berada di top 3. Tapi kita tak tahu ya. Juri punya penilaian itu lain kan. Macam tu. Jadi itu sajalah. Kalau untuk saya, markah 72 tu, saya rasa mungkin boleh improve lagi sikit. Mungkin boleh ditambah lagi sikit lah ya. Mungkin boleh pergi 77-78 kot. Macam tu. Okay, itu sajalah analisis saya untuk Liza ni. InsyaAllah kita jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.